sekarang saat ini kita sudah berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oh ya teman-teman, saat ini kami berada di Sepaku ya, atau Kecamatan Sepaku teman-teman, wilayah IKN Santara. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat suasana di Kecamatan Sepaku ini teman-teman. Apakah ramai atau seperti apa, terutama kondisi terkini ya, di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli teman-teman. Nah, daripada penasaran, mari kita lihat bersama teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat ini mas sebagai media informasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman menggunakan bahasa pasir teman-teman, yaitu dengan kata-kata ise kabar taka. Kemudian, teman-teman bisa menjawab dengan kata-kata kabar buen atau kabar baik. Oke teman-teman, selanjutnya saya kembali mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di wilayah IKN Nusantara teman-teman, tepatnya di daerah Sepaku atau Kecamatan Sepaku. Kita ketahui bersama bahwa daerah Sepaku ini merupakan lokasi dari titik nol IKN Nusantara teman-teman. Dan kita tahu juga bahwa pembangunan IKN Nusantara nantinya akan dibangun di daerah sini teman-teman. Oleh karenanya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat situasi terkini di Jalan Poros Sepaku ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi kepada kita semua. Perjalanan kita kali ini, kita mulai dari Gapura Perbatasan Penajam Pasir Utara, teman-teman. Berjalan terus mengarah ke arah titik nol IKN Nusantara. Perlu diketahui teman-teman bahwa jalan ini juga jika kita berjalan lurus saja, maka kita juga akan tembus ke Petung teman-teman, ataupun ke wilayah Tanah Pasir. Namun jika teman-teman berjalan berbalik arah, maka teman-teman bisa tembus ke Kilo 38 atau daerah Samboja teman-teman, atau Kutai Kartanegara. Untuk sampai ke Samarinda ataupun Balikpapan juga bisa melewati Jalan Sepaku ini teman-teman. Nah teman-teman, kita juga bisa melihat secara langsung bahwa kondisi jalan di Sepaku ini lumayan bagus ya teman-teman. Begitupun dengan keadaan aspalnya yang masih halus dan mulus teman-teman. Selain itu, kita juga bisa melihat jalan di Sepaku ini lumayan lebar ya teman-teman. Meskipun saat ini kondisinya memang belum jalur 2 teman-teman. Begitupun dengan para pengendara ya teman-teman, kita juga bisa melihat secara langsung bahwa saat ini memang tidak terjadi kemacetan di daerah Sepaku ini teman-teman. Sehingga pada saat ini kita masih bisa menikmati kendaraan atau menikmati perjalanan dengan nyaman teman-teman. Meskipun demikian, kita juga bisa melihat teman-teman bahwa lalu-lalang kendaraan pun tidak berhenti ya, dan selalu ada kendaraan yang lewat ya teman-teman. Oleh karenanya, ada baiknya kita selalu berhati-hati teman-teman ketika berkendara di jalan sini teman-teman. Menurut saya pribadi, bahwa daerah Sepaku ini merupakan daerah yang lumayan ramai teman-teman, terutama daerah yang berada di sekitaran IKN Nusantara ini teman-teman. Oh ya teman-teman, jalanan menuju Sepaku yang dari arah Simpang Tiga Riko atau Jembatan Pulau Balang saat ini juga sedang dilakukan pengaspalan teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di video saya sebelumnya. Dan kalau kita lihat, pengaspalannya pun dilakukan dari Simpang Tiga Pulau Balang atau Simpang Tiga Riko mengarah ke IKN Nusantara teman-teman.
Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa di Jalan Sepakbumi juga kita tidak perlu ragu untuk berbelanja teman-teman, karena di jalan ini juga banyak pusat-pusat perbelanjaan yang bisa kita jumpai, terutama di bagian kanan dan kiri jalan teman-teman. Oh ya teman-teman, di kanan dan kiri jalan ini juga kita sangat gampang sekali menemukan masjid dan musola teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin beribadah tidak perlu ragu, karena kita sangat mudah untuk menemukan tempat ibadah. Begitupun dengan warung makan teman-teman, tidak perlu ragu karena di sepanjang jalan Sepaku ini sangat gampang kita temukan. Oh ya teman-teman, teman-teman juga bisa melihat secara langsung bahwa kondisi jalan sebagian juga masih semenisasi ya. Teman-teman bisa lihat secara langsung di tempat kita saat ini yang berwarna putih, memang masih semenisasi, meskipun di sebagian jalan tadi kita juga bisa menemukan yang sudah beraspal teman-teman. Oh ya teman-teman, di sepanjang jalan Sepaku ini juga, baik di kanan dan kiri jalan, kita juga bisa menemukan berbagai bank teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu ragu jika ingin mengambil uang ke ATM terdekat, terutama di sepanjangan jalan Sepaku ini teman-teman. Nah teman-teman, di tempat kita saat ini dapat kita katakan sangat ramai ya, karena teman-teman bisa melihat secara langsung baik bagian kanan dan kiri sangat padat rumah penduduk teman-teman. Begitupun dengan para pedagang yang berjualan di bagian kanan dan kiri jalan teman-teman, sangat mudah sekali kita jumpai, terutama di tempat kita saat ini. Nah teman-teman juga bisa melihat di bagian kanan ini ada masjid yang lumayan besar ya. Ini juga terletak di Sepaku teman-teman, yang berwarna hijau. Kita lanjut lagi teman-teman, bahwa jika teman-teman menelusuri jalan ini terus saja, nanti teman-teman sampai ke titik 0 IKN Nusantara teman-teman, atau simpang 4 menuju titik 0 IKN Nusantara. Jalannya sangat gampang ya teman-teman, tinggal lurus saja mengikuti jalan ini. Oh ya teman-teman, perlu juga kami sampaikan bahwa video ini masih diambil di bulan Juli teman-teman, bulan Juli tahun 2022. Nah kondisi saat ini kurang lebih seperti yang di video ini teman-teman. Namun bisa saja beberapa bulan kemudian kondisi dan situasi di sini menjadi lebih ramai teman-teman. Itu hal yang mungkin saja bisa terjadi ya teman-teman. Tapi kondisi saat ini teman-teman bisa melihat secara langsung di video ini teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat minimal sebagai media informasi bagi teman-teman terkait update suasana terkini di daerah Sepaku teman-teman, terutama di sepanjangan jalan Kecamatan Sepaku. Baik teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.